Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to DigiTechDraw.id. Dan di video kali ini saya akan memberitahu ke kalian mengenai updatean terbaru dari galeri bawaan Xiaomi yang tentunya cukup menarik di sini karena ada fitur spesial terbaru. Dan di sini saya akan share APK-nya, link aplikasinya. Dan oke, sebelum kita ke video tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini langsung saja klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya agar mengetahui update terputar info terbaru yang keren dan menarik dari channel ini tentunya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan usahakan teman-teman nonton sampai akhir ya videonya agar biar paham cara menginstal si aplikasi galeri bawaan Xiaomi. Dan oke, langsung saja kita buka aplikasi galeri Xiaomi. Di sini kita bakal coba salah satu video, salah satu foto yang ada langitnya. Di sini kita akan mengklik tombol edit. Dan di sini ada fitur Sky ya teman-teman. Fitur Sky ini pas saya baru update akan disuruh download resource pack-nya. Jadi kalian bisa langsung download saja. Dan di sini saya sudah download. Dan akan muncul 4 menu. Kalau misalkan yang sebelumnya itu cuma 2 doang yang dinamis sama statis. Di sini jadi muncul ada 4. Yang statisnya terbagi 3, ada mode terang, mode siang hari, sunny ya. Kemudian ada mode evening, sore. Dan kemudian ada night mode yang di sini yang lagi hangat-hangatnya lagi viral di grup-grup Xiaomi fans base Xiaomi ya. Nah, sini kalian bisa ubah-ubah langitnya dalam suasana malam hari. Kalian bisa atur-atur sesuai yang kalian pengen. Dapat banyak banget juga yang belum saya download di sini. Fitur Sky filter pada malam hari, ada mode kilatan petir ya yang menandakan mau hujan, kemudian aurora yang berasa kita berada di kutub utara ke kutub selatan, mode bulan purnama di sini tengah malam. Hanya saja ini agak gelapnya nggak menyesuaikan dengan warna kulit saya di sini. Dan oke, kalau udah kita lihat yang dinamik. Di sini dinamik ya seperti biasa, seperti updatean sebelumnya sama aja. Tapi pada saat kalian geser ke kanan akan ada muncul 3 filter baru dinamis dynamic. Akan ada mode hujan. Kalian bisa menyesuaikannya pencahayaannya. Kemudian di sini juga ada mode malam yang terdapat komet-komet Milky Way ya. Kemudian di sini juga ada mode kembang api teman-teman. Jadi serasa tahun baru ya. Kalian bisa edit menyesuaikan. Kita coba di foto yang lain. Kita edit di menu bagian Sky. Night mode. Ini keren banget. Wow, serasa keren gitu filternya. Kita tes yang dynamic. Dan kita kayak menyaksikan tahun baru, kembang api di mana-mana. Oke, mungkin kalau kita lihat lagi di updatean fitur-fitur lainnya, di sini ada food. Kemudian di sini ada lagi filter terbaru lagi ya ditambahkan. Itu masih banyak yang belum saya download lagi. Ada filter khusus portrait. Kemudian yang populer. Dan masih banyak lagi teman-teman, mungkin kalian bisa langsung coba aja. Jadi kalau kalian langsung pengen filter yang langsung jadi gitu ya, jadi Instagram. Di sini di galeri bawaan Xiaomi ini langsung aja terdapat banyak banget filter-filter yang disediakannya.
Oke, filter, sky, stiker. Stiker juga makin banyak, makin ditambahin nih. Ada special graduation, live, boom. Makin banyak lagi di updatean terbaru si galeri bawah di Xiaomi ini. Kemudian doodle, kalian bisa nge-custom di sini ya, ngegambar. Oke. Kita back lagi. Kemudian di watermark kalian bisa tambahkan kata-kata di foto kalian. Watermark di sini mungkin juga bisa dijadikan sebagai thumbnail buat konten kalian, maupun itu di Instagram atau Facebook atau YouTube. Masih tersedia watermark bawaan di galeri bawaan Xiaomi. Adjust, kalian bisa atur ke filter warna dari foto kalian, layaknya ngedit di aplikasi Pixel Lab atau PixArt. Instagram juga filternya ada. Vintage, okay. Frame, kalian bisa menambahkan bingkai atau kayak gini. Erase, kalian bisa menghapus objek yang ada yang kalian pengen hapus ya. Nah, di sini saya hapus kalau nggak ada orangnya ya. Kita hapus ulang. Kalau kita menghapus orangnya, nah dia akan menghapus kayak gini dan otomatis hilang, tapi kayak masih ada bekas editan di batunya ini. Tuh, kalau menghapus, nah lumayan lah kalau kalian pengen hapus objek yang mungkin nggak terlalu berpengaruh ya dengan gambarnya. Di sini kalau menghapus orangnya ya pelan-pelan aja kalian bentuk sesuai badannya. Masih ada kakinya, nah akan ya lumayan lah. Dan oke, mungkin cukup sekian untuk di video kali ini mengenai updatean terbaru dari galeri Xiaomi yang tentunya menarik banget. Di sini teman-teman banyak banget fitur-fiturnya yang kalian bisa update, dan langsung saja kita ke cara downloadnya. Pada saat kalian klik link download, kalian akan muncul di website apkmirror.com. Dan langsung saja kalian scroll ke bawah kalau udah seperti ini, dan kalian klik button download yang biru ini, download APK. Kemudian langsung saja dia akan muncul link downloadnya. Otomatis akan terdownload. Nah, di sini langsung saja linknya akan otomatis terdownload, dan saya cancel aja karena saya udah download si aplikasi galerinya. Kalau udah terdownload, kalian langsung saja install si aplikasi galeri ini, dan otomatis akan mengupdate galeri bawaan Xiaomi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video galeri bawaan Xiaomi untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.